Udah sampai di hotel Concord dekat ke Madinahnya. Iya kan? Keluar Madinah. Tuh, Movenpick ini dari hotel kita ya. Rupanya Movenpick sebelah kanan langsung Al Madinah Al Munawwarah. Tuh. Dekat sekali. Allahumma anta salallahu alaihi wa sallam. Wa rabbana bisalam. Fathina jannata dhat salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala dhal jalali wal ikram. Allahumma tikhli Rabba rahmatik wa maghfiratika wa tkirni fiha. Bismillahi wa alhamdulillah. Assalatu wassalam. Assalatu wassalam ala rasulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma anta salam al-kasam. Kita mau tahajud jam 2 pagi. Alhamdulillah, karena perbedaan waktu jadinya kita ngerasa masih jet lag, kita bisa lebih awal. Cuaca cerah, kita bersiap untuk sholat tahajud di dalam masjid. Orang Indonesia paling semangat. Hari ini hari Jumat, tanggal 10. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Pegang qiyamul lail. Ya, ini semua Madinah karpetnya hijau. Jadi bukan raudhah aja. Hah? Itu keluar. Itu artinya. Di sini jam 3 pagi. Dingin. Masya Allah, ini berapa derajat ya? Ini luar biasa. Pagi hari ini kita memulai sesuatu dengan indah. Ada gendukku, ada Mbak Nur, ada Mbak Lydia. Semua insya Allah doanya dikabulkan. Amin. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau sholat tahajud sampai subuh, sampai Masjid Nabawi. Sini biar kita videoin. Masya Allah. Nah, segini. Sekarang backgroundnya gini. Hah? Oh iya. Ibu mau foto. Tuku bayi jauh. Itu kubah hijau. Itu kubah hijaunya. Kubah hijaunya. Semuanya hijau. Ya Allah, makasih Allah.
kita lagi di Raudhah. Raudhah. Di depan Raudhah. Mau jam 3 pagi, 16 derajat Celcius. Sambil nunggu azan subuh jam 5.40. Daripada penuh rame, kita duluan. Karena waktu Jakarta kan jam 7. Jadi no jet lag. Dulu sarapan setelah duha kita kenangan sama ibu kan gara-gara beli coklat iya dikejar ya iya di sini kita kan mau pulang ke hotel di makan situ. Iya makan dulu terus istirahat sebentar siap-siap lagi ke masjid kita mau sholat Jumat enggak iya Masya Allah indahnya. Ngangenin banget ini Madinah, Masya Allah. Ibu lagi mainan sama burung nih, Cai. Ibu, Masya Allah. Halo. Masya Allah. Nah, yuk aku duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Kita mau ke sholat Jumat. Kita sholat berangkat awal jam 10. Iya. Enggak. Oh, panas. Cerah hari ini. Tapi tetap windy. Bismillah, alhamdulillah. Ya. Ini kita dari hotel nih, hotel kita nih belakang nih. Concord. Jadi dekat. Ini depan udah gerbangnya Masjid Nabawi 326. Nih kita bisa lihat langsung. Sudah langsung masuk gerbangnya. Masya Allah. Ya, gerbang 326 nih kita. Kita masuk ke nomor 8 Masjid. Tuh. Masya Allah. Ini tetap udaranya dingin, makanya kita semua pakai jaket. Kalau tadi pagi 16 derajat. Kita ketekanan. Nah, Babe masih kedinginan. Kita pasti pakai jaket karena udara dingin. Kita nanti nyari yang hangat.
Ya, assalamualaikum. Kita masuk ke pintu 8. Jamaah pria. Oh. Ada museum di sana. Yang hijau sama yang coklat. Kalau yang waktu itu museum Asmaul Husna yang coklat. Ada. Iya, nanti baru lagi dibikin. Nah, ini. Ini banyak warga dari seluruh dunia. Uzbekistan, Kirgistan, Nigeria, Indonesia, India, Pakistan. Nah, itu di ujung tuh ada tempat museum baru. Yang hijau sama yang coklat. Kalau dari tahun 2016 sih yang coklat udah ada museum Asmaul Husna. Nah. Iya. Yang di dalam. Nah. Kita salat Jumat lagi ya. Oh. Suasana Jumat di Madinah. Insya Allah full. Masjid Al-Haram. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tanpa tasrih kita bisa masuk ya. Insyaallah. Amin. Amin, amin, amin. Gede. Benar, masya Allah Mas Bu. Ini kita suasana habis sholat Jumat, ya kan, rame karena kita bisa lihat orang banyak dari beberapa negara. Nah, jemaah bubaran salat Jumat. Ke kiri aja, ke kiri. Tuh. Ada macam-macam. Bisa dengar kan bahasa-bahasanya, bahasa nah. Ayah lagi ke kanan, kanan. Lurus aja, lurus dulu, nanti ke kanan. Lurus dari kanan. Iya. Cuacanya panas tapi dingin karena anginnya.
Nah itu depan mau dibuat museum baru. Namanya Al-Salam Museum. Nanti ini mau dibikin museum lagi. Al-Salam Museum baru dibangun. Ya. Asma Ulusa sana. Ini tiga di gerbang 316. Saya. Kita kayak ngelawan arah. Ya karena kita mengarah ke sisi timur. Nah, bisa lihat semua jemaah-jemaah bubaran sholat Jumat. Kita habis sholat Jumat, pecinya miring tuh. Nih. Ayu yang tidak udah kayak orang Uzbek. Tuh, ini siapa ini? Oh, Mbak Nur. Yo 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 yo. Ya ini sambil jalan maksudnya. Ngapain bawa bantal? Tadi banyak sih yang bawa bantal. Oh, ini, ya kan? Oh, seru ya. Oh, akhirnya nyampe tuh Mbak Nur di Madinah. Tadi kita mau ziarah. Nah, yuk, yuk, biar jalan dulu. Mama, kebabnya gede banget. Kebab Arab. Kebab Arab. Asli. Apa Bu? Asli. Asli, gede. Kata Ibu, enak kebabnya di sini. Iya, emang enak. Ibu sepati. Iya. Ibu, kebabnya enak banget kan? Oh iya, nanti kita Ibu sehat dulu nanti beli kebab di sini. Gimana ya? Kita makan kebab. Masya Allah. Nikmat banget. Ayo deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebab Arab. Bisa gak ayah bukanya? Besar nian. Ayah makan. Masya Allah, besar, enak, mantap.
sekarang jam 3.20. Ini pada mau berangkat buat tahajud. Biasanya tuh jam 3 udah rame masjid. Nah ini nih, udah ada yang tahajud bersama. Tuh suasana. Semoga kalian yang saya kenal, siapapun keluarga besar kami, diberikan kesempatan sholat untuk datang ke Masjidil Haram, baik itu Madinah dan Makkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Babeh ini di belakang. Siap-siap mau ke ziarah. Rame antri. Ya. Insyaallah kita ke ziarah ya. Ini sendalnya dilepas di sini ya. Tasnya ya pegang tantanan itu. Nah ya. Nah. Jadi sekarang saya bawanya pak. Udah pak, udah pak. Ini pintu apa ya?
Assalamualaikum. Nah, kita udah habis tahajud, sholat subuh, habis ziarah Rasulullah juga. Di sana belakang nih baki. Tuh, jadi kita bisa lihat sunrise-nya. Ya. Nah, itu kubah hijaunya. Ya, cukup ramai. Tadi yang perempuan, Ibu Ayu sama Mbak Nur masuk Raudhah. Alhamdulillah. Subhanallah. Tuh Pak Darto. Nama ya. Yuk, kita balik hotel. Awannya udah cerah sekarang. Antri Raudhah lagi nih. Jelang zuhur. Cuacanya cerah, tapi anginnya kenceng. Oh, kemana lagi nih? Raudhah. Ruang antara tempat khutbah Rasulullah SAW dengan rumah Rasulullah SAW. Raudhah lagi. Raudhah lagi. Ini ayah masuk lagi ke Raudhah. Iya. Masuk lagi Raudhah. Udah jalan aja ya. Masuk lagi ke Raudhah. Alhamdulillah. Jalan. Tuh, kita ke Raudhah berdua. Alhamdulillah. Raudhah berdua. Kita ngantri Raudhah. Lagi ngantri lagi ya? Hah? Ngantri lagi? Berada di ruang untuk
Alhamdulillah kita bisa sholat di Raudhah dan sholat zuhur di Raudhah. Alhamdulillah, insya Allah, barakallah, berkah, 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 kabul, kabul doa, amin.